Turut mendapat uang senilai 1 miliar rupiah dari bos DNA Pro, Steven Richard. Kini pesinetron Rizky Billar siap mengembalikan uang tersebut. Bahkan Rizky Billar mengatakan uang yang ditaruh dalam satu koper tersebut bukan haknya. Atas proses penyelidikan buntut dari kasus penipuan robot DNA Pro, suami dari Lesti Kejora itu akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu 20 April 2022 mendatang. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 19 April 2022, diketahui Rizky Billar dan Lesti Kejora diduga menerima aliran dana penipuan investasi trading DNA Pro. Dikabarkan uang itu didapatkan dari bos DNA Pro, Steven Richard, yang diberikan kepada sang putra Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Kendati demikian, keduanya mengaku siap mengembalikan uang senilai miliaran rupiah itu. Ia menilai uang itu didapat dari hasil penipuan yang nantinya tidak akan menuai keberkahan, terlebih bagi keluarganya apabila menerima uang tersebut. Suami Lesti Kejora ini pun meminta doa untuk dilancarkan semua dalam proses penyelidikan. Selain itu, keduanya telah dijadwalkan tim penyidik Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai informasi, nama Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali tersandung seusai diduga menerima aliran dana dari robot trading DNA Pro. Diketahui sebelumnya Rizky Billar dan Lesti Kejora juga sempat menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan sebelumnya terkait keduanya yang mendapat hadiah pernikahan uang dari tersangka Doni Salmanan sebesar 10 juta rupiah. Kali ini, Billar dan Lesti kembali harus menghadapi tim penyidik Bareskrim. Diinformasikan karena keduanya telah menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari Steven Richard yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rizky Billar mengaku baru kenal dengan Steven Richard dari mitra kerjanya. Namun saat itu dirinya lebih percaya kepada mitra kerjanya tanpa melihat latar belakang Steven Richard terlebih dahulu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!